Apabila sebuah ujian begitu berat engkau rasakan, fafakkir fi alam nasyrah, maka renungkanlah satu ayat yang terdapat dalam surat alam nasyrah. Fa usrun baina yusraini, satu kesulitan terletak di antara dua kesuksesan. Idza fakkartahu tafrah, jikalau engkau renungkan akan mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Apa ayat itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Ayat itu kita semua pasti menghafalnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasyrah, innamal usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, seorang ulama pernah berkata, salah satu amalin la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li azamatiha, ada tiga amalan, siapa yang mengerjakan tiga amalan ini sampai-sampai saking besarnya pahalanya, al mizan, timbangan nanti di padang mahsyar tidak mampu menimbangnya, li azamatiha, saking besar pahala dari tiga amalan ini. Apa tiga amalan itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Amalan yang pertama, al-afwu anin nas, memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Tentu kita ini adalah bagian dari masyarakat yang hidup di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Sebagai makhluk sosial, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, bisa jadi kita yang salah atau bisa jadi orang lain yang salah. Karena memang kita ini adalah manusia biasa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Dan biasanya ketika manusia salah dan lupa, sering jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa jadi mendatangkan murka manusia, teman dan handai saulan serta sahabat-sahabatnya.
Maka satu ajaran yang luar biasa mulia yang Islam ajarkan kepada umatnya, agar kiranya kita memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang luas, memiliki hati yang mau memaafkan ketika ada di antara saudara-saudara kita yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an di surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, hendaklah kalian memaafkan dan mau islah, mau berdamai di antara kalian. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidak sukakah kalian jikalau Allah memaafkan dan mengampuni dosa kalian? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidak sukakah jikalau Allah memaafkan dosa-dosa kalian? Ayat ini diawali dengan ungkapan falyafu wal yasfahu, hendaklah engkau mau berdamai dan mau memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jikalau Allah mau memaafkan dosa kalian? Para ulama mengatakan bahwa Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita mau memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang mau memaafkan dan mau islah, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an dengan tidak menyebutkan apa ganjaran pahala yang akan didapatkan dari amalan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada secara khusus Allah berikan pahala atas amalan yang dikerjakan oleh hambanya, ini menunjukkan bahwa pahala dari amalan itu luar biasa besar. Bahkan tadi sampai-sampai dikatakan al-mizan, kelak timbangan tidak akan mampu menampung besarnya pahala, saking luar biasa besar pahala dari tiga amalan ini. Dan satu di antaranya al-afu anin nas, ketika kita mau memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, pahala yang kedua, pahala as-sabru, pahala sabar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala orang sabar itu kata Allah bighairi hisab, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihisab saking besarnya. Inilah pahala bagi orang-orang yang ketika sabar dalam hidupnya di atas dunia, pahalanya kelak di akhirat sana sampai-sampai al-mizan tak mampu menampungnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sabar itu ada tiga kata para ulama. Yang pertama as-sabru inda ta'ah, sabar ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, pertama perintah-perintah itu akan terasa begitu ringan, tidak akan terasa memberatkan, dan tentu perlu kesabaran ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sabar,
bisa saja perintah-perintah Allah itu akan kita abaikan. Salat subuh misalnya pada waktunya, jikalau kita tidak sabar dibangunkan oleh suara muazin yang mengatakan as-salatu khairum minan naum, bisa saja tidur kita lanjutkan dan bisa saja kita bangun kesiangan. Maka diperlukan kesabaran ketika dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua, as-sabru anil ma'siyah. Sabar untuk tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika begitu banyak fitnah-fitnah kehidupan, begitu banyak keindahan-keindahan yang kita saksikan, kalau seandainya hawa nafsu semuanya kita akan turutkan, maka bisa jadi kita akan terjerumus dalam jurang-jurang kenistaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlunya sabar, mampu menahan diri, menahan hawa nafsu ketika mungkin saat itu kita bisa saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mampu menahan diri, mampu menjadikan sabar sebagai penghias diri untuk tidak jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka ini satu di antara bentuk sabar yang harus menjadi pegangan, yaitu sabar ketika menahan diri untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan. Yang ketiga, sabar as-sabru indal bala. Sabar ketika kita menghadapi ujian. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Siapapun orang-orang yang beriman, bahkan setinggi apapun iman seseorang, bahkan para nabi dan rasul, itu adalah orang-orang yang bala dan ujian yang Allah berikan jauh lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang beriman biasa-biasa saja. Tidak ada di antara kita siapapun juga yang akan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan akan mengatakan Tuhan saya beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak akan diberikan ujian demi ujian? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka orang yang sabar ketika ujian demi ujian datang, ridha dan ikhlas dia menerima sebagai keimanannya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ini satu di antara amalan yang kelak sampai-sampai al-mizan tak akan mampu menampungnya. Karena tadi Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tidak bisa dihisap, saking besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sabar bukan hanya sekedar mendatangkan pahala. Bahkan sabar adalah salah satu kriteria orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Kami jadikan mereka menjadi top-top leader. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat. Ternyata penyebab dari kesuksesan mereka, lamma sabaru, manakala mereka menghiasi diri dengan kesabaran. Dan kesabaran adalah satu di antara kunci kesuksesan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, renungkanlah satu ungkapan ulama
yang disampaikan dalam ungkapan bait syair mengatakan, "Idza shaddat minkal balwa fafakkir fi alam nashra fa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafrah." Apabila sebuah ujian begitu berat engkau rasakan, fafakkir fi alam nashra, maka renungkanlah satu ayat yang terdapat dalam surat Alam Nashra. Fa usrun baina yusraini, satu kesulitan terletak di antara dua kesuksesan. Idza fakkartahu tafrah, jikalau engkau renungkan akan mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Apa ayat itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Ayat itu kita semua pasti menghafalnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasyrah, "Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra." Innama al-usri yusra. Sesungguhnya kata Allah, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Innama al-usri yusra, bisa juga kita terjemahkan, setelah kegelapan akan datang terang benderang. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kata para ulama dalam ayat innama al-usri yusran, kata al-usri ditaruh oleh Allah dengan menggunakan huruf alif lam. Innama al-usri. Al ini disebut dengan alif lam lil ma'rifah. Untuk menunjukkan kata itu, katanya ma'rifat. Sementara ketika Allah menyebut kata yusran, tidak ada alif lam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Innama al-usri yusran. Yusran disebut dengan kata nakirah dalam bahasa Arab. Kata yang menunjukkan makna yang umum. Apa kata para ulama hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Innama al-usri yusran, di balik satu kesulitan, yusran akan mendatangkan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Di balik satu problematika yang kita hadapi akan melahirkan seribu solusi. Di balik satu kendala yang kita hadapi akan melahirkan berbagai macam kemudahan-kemudahan di belakang hari. Selama kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini, dengan selalu tentu tawakal dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran adalah satu di antara kunci kesuksesan, dan pahala sabar satu di antara amalan yang sampai-sampai al-mizan tak mampu menampungnya, saking besar pahalanya. Amalan yang ketiga, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, pahala yang disebut dengan pahala as-siyam, pahala dari ibadah yang bernama ibadah puasa. Kenapa sampai as-siyam, sampai-sampai al-mizan tak mampu menampung pahalanya, tak mampu menampungnya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusinya yang sangat terkenal sekali, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan manusia pahalanya kembali menjadi milik manusia. "Illa siyam," kecuali pahala puasa, kata Allah, "fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya pahala puasa itu menjadi milik saya, dan saya kelak yang akan memberikan balasan kepadanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah menyebut pahala tidak disebutkan apa bentuknya, dan ketika Allah menyebutkan bahwa pahala hanya Allah yang maha mengetahuinya, menunjukkan bagaimana luar biasa besar pahala itu
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai tadi ulama mengatakan salasatu a'malin la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li azamatiha. Tiga amalan saking besar pahalanya sampai-sampai al-mizan tak mampu menampungnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sang ulama ini kemudian melanjutkan, kelak pada hari kiamat, nada munadin yaumal qiyamah, kelak di padang mahsyar akan terdengar suara menggelegar dan mengatakan, aina alladzina ajruhum 'alallah. Kalian yang ada di padang mahsyar ini, siapa di antara kalian yang dulu melakukan amalan yang pahalanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kata suara menggelegar memecah kesunyian pada mahsyar. Faqabila as-saimun was-sabirun wal afwanin nas. Maka orang-orang setelah mendengar suara yang tadi menggelegar itu, yang bertanya, siapa di antara kalian yang pahalanya diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka majulah orang-orang yang dulu memaafkan kesalahan manusia yang pernah bersalah kepadanya. Majulah orang-orang yang dulu sabar ketika hidup di atas dunia, ketika ujian demi ujian datang kepadanya. Maka majulah orang-orang yang dulu di atas dunia rajin melaksanakan ibadah puasa, baik ibadah puasa yang sifatnya wajib, terlebih lagi ibadah yang sifatnya sunat. Mereka maju ke hadapan untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jalanallahu wa iyyakum minalladzina yunadawna bihadhil kalimah. Semoga kita dijadikan menjadi orang-orang yang kelak dipanggil dengan panggilan ini, kemudian menghadap setelah mendengar panggilan itu di padang mahsyar nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اخلص نياتنا في جميع أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا ظاهرة وباطنة، وجعلنا من عبادك المخلصين،
waj'alna min warasati jannatin na'im ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.